Apa bedanya Ustadz, Kiai, Syekh, dan Habib? Kalau Ustadz itu adalah orang yang punya ilmu, ya. Sebetulnya sama, Ustadz, Kiai, Syekh itu sama, orang yang punya ilmu. Cuma kalau kita lihat secara umum, Ustadz itu biasanya orang yang punya ilmu tapi masih muda. Itu biasanya dipanggil Ustadz. Ya, bukan yang istrinya satu, bukan. Ya, masih muda. Ya, kriteria masih muda umum. Ya, ada orang mukanya tua masih muda, hukumnya gimana itu? Masuk kategori ustadz, syekh atau apa? Ya, umum. Ya mungkin sekitaran di bawah 40 itu ustadz. Tapi itu umum lah. Kemudian kalau sudah kiai, itu orang yang punya ilmu dan biasanya sudah mulai agak sepuh. Itu kiai. Kalau syekh, itu di atasnya kiai dan biasanya syekh ini jarang di Indonesia. Jadi kiai sama syekh itu sebetulnya sama. Cuma kalau kiai itu di Indonesia, kalau syekh itu di Arab Saudi sana. Ya, mau itu di Mekah, Madinah, Yaman, Hadramaut, Mesir, semuanya itu makanya syekh. Makanya coba jarang di Indonesia. Kita akan mendengarkan ceramah dari syekh ini jarang. Kecuali syekh tadi yang disebutkan itu. Ya. Jadi kiai sama syekh itu sama, orang yang punya ilmu dan sudah sepuh. Cuma kalau kiai itu di Indonesia, kalau di Arab namanya syekh. Syekh itu artinya sebenarnya orang tua. Cuma kalau sudah syekh berkaitan dengan ilmu, artinya orang yang punya ilmu dan sangat menguasai lebih daripada ustadz dan cenderung sudah lebih itu tua. Kalau Habib atau Ayib atau Ye, itu adalah seorang laki-laki yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau disebutkan namanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau yang perempuan namanya Syarifah atau Ibah. Ya, itu sedikit bedanya. Wallahu a'lam bishawab.